tadi pagi. Tadi gue udah diving, main banana boat. Sayang. Bos Q, ada Bos Q, artis. Betul. Bos Q artis. Ya, mau tanda tangan Bos Q enggak? Lu berapa orang sih? 15. 13. Sayang, ada Baim, Rapatar. Tapi Kok Baim ini sih? Awalnya dari mana sih Baim tuh bisa sosial eksperimen tuh? Idenya dari mana sih? Aku idenya dari tiba-tiba aja Bos Q, gara-gara nggak tahu juga namanya sosial eksperimen, bro. Sosial eksperimen itu ya kita bersosial gitu ya. Jadi cuma mau ikut apa? Cuma mau ngasih aja tuh kan namanya sosial eksperimen. Ayo kita berenang ya. Berenang dong, Ma, itu. Mau berenang. Mau enggak? Mau. Main dong sama Gigi. Mau berenang? Bener berenang? Diving, belum pernah diving. Mau berenang? Udah lah gua. Enggak yang ngomong di laut. Ada gak isi? Lihat ada siapa, A? Dia beneran di bawah nih. Dia nangis gak? Enggak. Enggak? Rapatar cemburu dia. Kalau ada Kiano, Rapatar cemburu ya? Si Nanas gak ikut? Enggak. Jadi kita ketemu Pak Imung di sini. Kan Pak Imung banyak banget. Jadi siapa tahu nanti kita bisa bareng sama dia. Nah sekarang target kita mau cari orang yang soleh. Di Labuan Bajo masih banyak banget orang yang perlu kita bantu. Dan orangnya harus yang kita lihat memang dia pantas karena keikhlasannya dia. Ayo mana kita? Kita di Bajo ya? Belum kita cari-cari orang. Lalu kita naik kapal, kita review salah satu kapal yang dinaiki oleh tim Rezeki Orang Soleh. Mana kapal ini? Ini naik ini ya. Oh baby, I want you to take my hand. Oh honey, forget that other man. Oke guys, sekarang aku lagi naik kapal. Kita menuju kapal yang besar. Jadi aku mau review satu-satu. Ini ada salah satu kapalnya yang dinaikin oleh tim Rezeki Orang Soleh. Jadi kalian pun nanti bisa naik kalau kapal yang memang sesuai dengan tabungan kalian. Nanti juga kita kalau ada kapalnya Baim atau kapalnya aku, kalian juga bisa review, bisa membandingkan. Jadi kalian bisa nabung, kerja keras, dan bisa liburan. Tetapi juga yang paling penting, suasana begini kalian tetap ikutin protokoler dan juga jangan lupa berbagi guys. Oke, ada Baim tuh, ada suhunya sosial eksperimen. Bang, ngapain aja di kalau di hari-harinya ngapain aja bang? Duduk kalau nggak ada penumpang ngapain? Cari kegiatan lah, menghibur diri. Iya. Emang kalau kerja di kapal gini dapat gaji atau per ada tamu? Ada gaji per bulan. Digaji per bulan berapa biasanya dapatnya? 5 juta. 5 juta per bulan. Tetap semangat tapi biasanya suka nggak pulang gitu ya? Iya lama. Kadang kalau nggak ada trip baru kita pulang. Jadi kalau nggak pulang gitu berapa lama biasanya ninggalin anak istri? Paling 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan sekali, kadang 6 bulan juga. 3 bulan loh dia gak pulang-pulang. Makan tapi banyak juga ya nelayan-nelayan yang malam-malam kasih ikan gitu, kasihan juga ya bang ya? Iya. Jadi kehidupan di laut itu lebih keras daripada kehidupan di darat ya? Keras. Keras banget guys. Ini kayak siapa namanya Pak? Siapa? Saipul. Mas Saipul. Aslinya orang mana Mas Saipul? Sulawesi. Aslinya orang Sulawesi. Jadi Mas Saipul ini aslinya orang Sulawesi. Berarti kalau gini kerjanya apa disebutnya? Tim kru kapal? Iya. Udah berapa lama jadi tim kru kapal? Di kapal ini baru 1 tahun. Oh baru 1 tahun. Sebelumnya kerja di mana? Di kapal lain yang kerja 4. Pernah nggak ada kejadian-kejadian yang menyeramkan gitu selama jadi awak kabin tim kru? Belum pernah. Alhamdulillah jadi nggak pernah ada apa-apa ya? Nggak pernah.